Okay, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya menerangkan tata cara memandikan jenazah, ingin saya menerangkan mengenai syarat-syarat atau kewajipan seseorang untuk memandikan jenazah terlebih dahulu. Okey, yang pertama, saya ingin menerangkan mengenai jenazah yang wajib dimandikan. Okey, yang pertama, jenazah yang wajib dimandikan ialah jenazah daripada seorang Muslim atau Muslimin. Yang kedua, jenazah yang mempunyai tubuh badan. Seterusnya, jenazah yang mati bukan daripada sebab peperangan atau mempertahankan Islam, iaitu jenazah yang mati bukan kerana mati syahid. Okey, akhir sekali, bayi yang meninggal selain atas sebab keguguran. Okey. Okey, seterusnya syarat-syarat orang yang memandikan jenazah. Iaitu orang itu hendaklah beragama Islam, berakal, sudah baligh dan berniat untuk memandikan jenazah serta ada sifat amanah untuk menutup aib jenazah. Okey, seterusnya kewajipan sebelum memandikan jenazah yang perlu dilakukan iaitu memejamkan mata jenazah yang terbuka. Ini kerana Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika roh dicabut, mata turut mengikutnya ke atas. Jadi kita perlu menutup semula mata jenazah. Okey, seterusnya mendoakan jenazah. Mendoakan jenazah selalunya dilakukan sebelum atau selepas mandi jenazah dengan membaca Yasin. Juga ada doa untuk disedekahkan kepada jenazah. Okey, seterusnya mengikat dagu jenazah agar tidak terbuka ketika mandi dan proses kafan. Dan akhir sekali, mempersiapkan makam. Segera mempersiapkan makam kerana lebih baik disegerakan pengebumian jenazah agar menjadi kebaikan atas jenazah. Okey. Seterusnya, orang yang berhak menguruskan jenazah ialah orang yang diwasiatkan oleh si mati sebelum nyawanya ditarik dengan syarat orang itu diwasiatkan bukan dari kalangan orang fasik atau ahli bid'ah. Okey. Seterusnya, ulama atau pemimpin, orang yang lebih tua dari jenazah, anak-anak kepada jenazah keluarga terdekat dan juga dari kalangan orang Muslimin yang berhak menguruskan jenazah. Okey. Seterusnya, orang yang berhak memandikan jenazah lelaki iaitu lelaki yang masih ada hubungan dengan keluarga seperti abang, kakak, adik, orang tua atau anak-anak lelaki. Okey, seterusnya, jika tiada orang yang kelompok yang pertama, isterinya sendiri berhak. Dan jika isterinya tidak mahu, maka lelaki yang lain yang tiada hubungan kerabat seperti tetangga berhak memandikan jenazah. Dan jika tiada juga, maka perempuan yang masih mahram boleh memandikan jenazah tersebut seperti anak perempuan. Okey. Seterusnya, orang yang berhak memandikan jenazah wanita. Yang pertama ialah suaminya sendiri. Ini kerana suami berhak memandikan isterinya sendiri serta dibolehkan melihat seluruh anggota badannya tanpa dikecualikan. Okey, yang kedua ialah perempuan yang masih ada hubungan kerabat. Yang ketiga, perempuan yang masih ada hubungan keluarga seperti sepupu perempuan. Dan yang terakhir, lelaki yang masih mahram dengan jenazah. Okey, seterusnya, niat untuk memandikan jenazah lelaki iaitu nawaitu khusla ada'an an hazal mayyiti lillahi ta'ala. Artinya ialah saya niat memandikan untuk memenuhi kewajipan dari mayat lelaki kerana Allah Ta'ala. Dan niat untuk mayat perempuan iaitu nawaitu khusla ada'an an hazal mayyitati lillahi ta'ala. Dan artinya saya niat untuk mandikan untuk memenuhi kewajipan dari
mayat perempuan ini kerana Allah Ta'ala. Okey, seterusnya, persediaan dan keperluan untuk memandikan jenazah. Itu perkara yang perlu ada sebelum memandikan jenazah. Yang pertama, tempat mandi jenazah di tempat yang tertutup. Jangan biarkan tempat tu dilihat oleh orang lain. Okey. Seterusnya, air bersih untuk memandikan jenazah. Seterusnya, perlu ada sabun, air kapur barus dan wangian yang tanpa alkohol. Okey. Sarung tangan untuk memandikan jenazah juga perlu. Sedikit kapas, handuk dan kain basahan, kain kecil, baldi dan gayung. Okey, itu adalah persediaan yang perlu ada sebelum memandikan jenazah. Okey, seterusnya saya akan masuk ke tata cara memandikan jenazah. Okey, yang pertama, meletakkan jenazah dengan posisi kepala tidak tinggi. Seterusnya, orang yang mandikan jenazah hendaklah memakai sarung tangan. Okey, step yang seterusnya, ambil kain penutup jenazah dan gantikan dengan kain basah supaya aurat jenazah tidak terlihat. Okey, selepas itu bersihkan gigi, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari kaki dan celah jari tangan serta rambutnya. Okey, seterusnya step yang wajib dilakukan agar mandian itu sah iaitu bersihkan kotoran pada jenazah, baik yang keluar dari depan ataupun dari belakang. Okey, caranya dengan menekan perutnya perlahan-lahan agar kotoran itu keluar. Okay, seterusnya, siram dan basuh seluruh anggota tubuh dengan air sabun. Okay, seterusnya, siram atau basuh dari hujung kepala hingga ke kaki dengan air basah bermula sebelah kanan lalu ke kiri sebanyak 3 kali. Okay, seterusnya, mengiringkan jenazah ke kiri. Kemudian basuh bahagian kanan dan belakang jenazah. Okey. Seterusnya mengiringkan jenazah ke sebelah kanan pula. Basuh bahagian kiri dan belakang. Kemudian basuh lagi dengan air bersih dari kepala ke hujung kaki. Kemudian siram dengan air kapur barus. Kemudian wudukkan jenazah seperti wuduk biasa dan pastikan melakukannya dengan lembut ketika hendak membalikkannya dan menggosok badan jenazah. Okey, seterusnya, jika keluar najis dari jenazah setelah mandian telah selesai dan mengenai badannya, jadi wajib membuang najis tersebut dan diulangi mandi mandian terhadap jenazah semula. Dan jika ketika jenazah di atas kafan dan najis itu keluar, maka tidak perlu untuk mandikan semula. Cukup untuk sekadar membuang sahaja najis tersebut. Bagi wanita, rambut haruslah dilepaskan dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah siram dan dibersihkan, keringkan dengan kain handuk. Okey. Seterusnya, keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan menggunakan kain handuk sehingga tidak membasahi kain kafan. Okey. Selepas selesai mandi jenazah, perlulah berilah memakai wangi-wangian yang tidak mengandungi alkohol. Okey. Itu sahaja dari saya. Terima kasih. Tata cara mengkafani jenazah lelaki dan perempuan sesuai syariah Islam. Mengurus jenazah merupakan salah satu kewajiban yang manusia hidup berdampingan sekaligus bersebagai umat Muslim yang taat. Oleh kerana itu, setiap manusia terutama umat Muslim harus saling membantu sesama ketika ada saudara atau tetangga yang meninggal dunia. Bahkan jika hal ini diabaikan, maka orang-orang yang hidup dan tinggal di sekitar jenazah akan mendapat dosa besar. Dalam ajaran Islam, kewajiban mengurus jenazah dibagi menjadi empat, iaitu memandikan, mengkafani, musolati dan menguburkan jenazah. Masing-masing kewajiban tersebut mempunyai tata cara tertentu yang harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam.
Termasuk dalam kewajiban mengkafani, terdapat aturan-aturan tertentu yang perlu dilakukan dalam menguruskan jenazah lelaki dan perempuan. Mengkafani jenazah sendiri merupakan proses membungkus jenazah dengan selembar kain atau lebih, iaitu menggunakan kain kafan. Dalam prosesnya, terdapat beberapa perbezaan ketentuan antara jenazah lelaki dan perempuan. Dengan begitu, proses mengkafani jenazah lelaki dan perempuan tidak bisa disamakan. Lalu, bagaimana tata cara mengkafani jenazah lelaki dan perempuan sesuai syariat Islam? Kriteria kain kafan yang digunakan. Sebelum mengetahui bagaimana tata cara mengkafani jenazah lelaki dan perempuan sesuai syariat Islam, ada baiknya untuk memahami terlebih dahulu kriteria kain kafan yang digunakan. Kain kafan sendiri merupakan kain putih polos tanpa jahitan yang digunakan untuk membungkus mayat atau jenazah. Biasanya, kain kafan ini dijual dalam bentuk potongan sehingga lebih praktis dan bisa langsung digunakan. Berikut beberapa ketentuan atau kriteria kain kafan sesuai syariat Islam yang perlu kita ketahui. 1. Dibeli dari harta orang meninggal. Kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah diutamakan untuk dibeli menggunakan harta dari orang yang meninggal. Sama halnya dengan semua biaya pengurusan jenazah, akan lebih baik jika menggunakan harta dari jenazah selama masih hidup. Ketentuan ini sesuai dengan anjuran mayoritas ulama. Dengan begitu, ini menjadi salah satu syariat dalam tata cara mengkafani jenazah yang perlu diperhatikan. Okey, yang kedua, tidak harus berwarna putih. Kriteria kain kafan yang digunakan untuk mengkafani jenazah selanjutnya tidak harus berwarna putih. Sebab penggunaan kain kafan berwarna putih untuk mengkafani jenazah, hukumnya adalah sunnah. Dalam hal ini, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Pakailah pakaian yang berwarna putih dan kafanilah mayat dengan kain warna putih, kerana itu adalah sebaik-baik pakaian kalian." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Okey, yang ketiga, diutamakan tiga helai kain putih. Berikutnya, kain kafan yang digunakan lebih diutamakan berupa tiga helai kain putih. Tiga kain kafan ini bisa digunakan untuk membungkus jenazah lelaki secara langsung. Sedangkan pada jenazah perempuan, satu lembar kain digunakan untuk sarung, baju dan kerudung. Dan dua lembar kain sisanya bisa digunakan untuk membungkus bahagian tubuh lainnya. Jika tidak memungkinkan, dapat hanya menggunakan satu helai kain sahaja. Hal ini disebutkan dalam kitab Taqrirat Al-Sadidah karya Hasan bin Ahmad Al-Kaf. Dalam kitab ini dijelaskan bahawa minimal jumlah kain kafan yang digunakan adalah satu helai kain yang dapat menutupi seluruh tubuh, baik lelaki maupun perempuan. Okey, dan keempat pula, jenis kain kafan dan wangian. Jenis kain kafan sejauh ini tidak terdapat ketentuan secara spesifik, baik dalam hadis maupun Al-Quran. Namun, bisa dikatakan jenis kain kafan yang digunakan harus dapat menutupi tubuh jenazah dengan baik, tidak tipis atau tembus pandang, sehingga tidak menampakkan kulit jenazah. Sedangkan untuk hal wangian, Rasulullah menganjurkan untuk memberi wangian pada kain kafan. Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Ahmad di mana Rasulullah SAW pernah bersabda, Apabila kalian memberi wangian kepada mayat, maka berikanlah tiga kali. Daripada hadis riwayat Ahmad. Jumlah kain kafan. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, para ulama menganjurkan untuk jenazah lelaki sebaiknya menggunakan kain kafan sebanyak 3 lembar. Sedangkan untuk jenazah perempuan bisa menggunakan sebanyak 5 lembar kain kafan. Namun sebenarnya hadis yang menyebutkan
Kemudian lima lembar kain kafan untuk perempuan tersebut sifatnya masih lemah. Dengan begitu, jumlah kain kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah tidak terikat. Boleh menggunakan 3 helai atau 5 helai sesuai jumhur ulama. Bagi jenazah perempuan disunahkan untuk menambahkan tudung, gamis dan sarung. Ini juga menjadi poin penting yang harus dipahami dalam tata cara mengkafani jenazah lelaki dan perempuan sesuai syariat Islam. Okey, seterusnya, tata cara mengkafani jenazah lelaki. 1. Bentangkan 3 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran jenazah. Kemudian, susun dengan meletakkan kain paling lebar di bahagian paling bawah. Tetapi, jika kain memiliki lebar yang sama, maka geser kain yang di tengah sedikit ke kanan dan yang paling atas sedikit ke kiri atau bisa juga sebaliknya. Nombor 2. Berikan wangian sebanyak 3 kali pada kain kafan sesuai sunnah Rasul. 3. Siapkan 3 hingga 5 utas tali. Kemudian letakkan tepat di bawah kain pada lapisan paling bawah. Persiapkan kafan yang sudah diberi wangian untuk diletakkan di bahagian anggota tertentu nanti. Antara lain sebagaimana berikut. Bahagian manfaat lubang terus. Seperti kedua mata, hidung, kedua telinga dan kemaluan. Bahagian anggota sujud seperti dahi, kedua telapak tangan, kedua lutut dan jari-jari kedua kaki. Anggota yang tersembunyi dan persendian seperti ketiak, belakang kedua lutut dan belakang kedua telinga. Okey, yang kelima. Setelah kain kafan siap seperti anjuran sebelumnya, maka angkat jenazah secara hati-hati lalu baringkan di atas kain kafan. Tutup bahagian anggota badan tertentu lalu selimutkan kain kafan selembar demi selembar. Dimulai dari kain yang paling atas hingga yang paling bawah. Lalu, ikat dengan tali-tali yang telah disiapkan di bawahnya. Okey, dan yang terakhir, tata cara mengkafani jenazah perempuan. 1. Bentangkan 2 lembar kain kafan yang telah dipotong sesuai ukuran tubuh jenazah. Lalu, letakkan kain sarung tepat pada badan antara pusar dan kedua lututnya. 2. Persiapkan baju kurung dan kerudung. 3. Sediakan 3 hingga 5 utas tali dan letakkan di paling bawah kain kafan. 4. Sediakan kapas yang telah diberikan wangian yang nanti diletakkan pada anggota badan tertentu. 5. Angkat dan letakkan jenazah di atas kain kafan secara hati-hati. 6. Berikan kain kapas yang sudah diberi wangian ke tempat anggota tubuh, manfaat atau lubang terus seperti pada jenazah lelaki. Dan 7. Letakkan kain sarung pada tubuh jenazah antara pusar dan kedua lutut. Pasangkan baju kurung sekaligus kerudung atau penutup kepala. Bagi yang berambut panjang, bisa dikepam menjadi 2/3 dan diletakkan di atas baju kurung tadi, tepatnya di bahagian dada. Dan yang terakhir, letakkan 2 kain kafan selembar demi selembar, mulai dari yang atas sampai paling bawah, lalu ikat dengan beberapa utas tali yang telah disediakan. Cara solat jenazah. Persediaan solat jenazah. Yang pertama, mayat diletakkan di depan imam melintang ke kiblat. Yang kedua, mayat lelaki kepalanya sebelah kiri imam dan imam berdiri di sebelah kepada atau dada mayat. Yang ketiga, mayat perempuan kepalanya sebelah kanan imam dan imam berdiri di pinggangnya. Yang keempat, bagi solat raid, imam dan makmum menghadap kiblat tanda ada solat jenazah di depan. Sebelum solat, sunat bilal melafazkan
As-salatu jami'atas salatul mayyitil hadiri rahimakumullah. Jawab makmum, as-salatu la ilaha illallah. Saf salat jenazah seboleh-bolehnya dijadikan 3 saf dan makmum digalakkan melebihi 40 orang. Rukun solat jenazah. Ada 7 rukun solat jenazah. Yang pertama, niat pada takbiratul ihram. Yang kedua, berdiri bagi yang berkuasa tanpa sembarang rukuk dan sujud. Yang ketiga, takbir 4 kali termasuk takbiratul ihram. Yang keempat, membaca surah Al-Fatihah sesudah takbir pertama. Yang kelima, selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selawat Ibrahimiyah sesudah takbir kedua. Yang keenam, doa khas bagi jenazah sesudah takbir ketiga. Yang ketujuh, memberi salam sesudah takbir keempat. Cara mengerjakan solat jenazah. Berdiri betul dan lafaz niat solat jenazah. Di sini saya menunjukkan 4 niat solat jenazah, iaitu lafaz niat solat jenazah mayat perempuan, lafaz niat solat jenazah mayat lelaki, lafaz niat solat jenazah kanak-kanak lelaki, dan lafaz niat solat jenazah kanak-kanak perempuan. Lafaz niat solat jenazah mayat perempuan. Usalli hajihil maitati arba'a takbiratan fardun kifayah lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas ini mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah ta'ala. Lafaz niat solat jenazah mayat lelaki. Usalli hazal mayiti arba'a takbiratan fardun kifayah lillahi ta'ala. Saja aku solat jenazah ke atas ini, saja aku solat ke atas ini mayat lelaki 4 takbir fardu kifayah kerana Allah ta'ala. Lafaz niat solat jenazah solat jenazah mayat kanak-kanak lelaki. Usalli hazal mayiti tifli arba'a takbiratan fardun kifayah lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang atas mayat kanak-kanak lelaki 4 takbir fardu kifayah kerana Allah ta'ala. Lepas niat solat jenazah mayat kanak-kanak perempuan. Usalli hazihil maitati tiflati arba'a takbiratan fardun kifayah lillahi ta'ala. Saja aku sembahyang atas mayat kanak-kanak perempuan 4 takbir fardu kifayah kerana Allah ta'ala. Lafaz niat solat jenazah bagi imam ditambah perkataan usalli ala hazihil maitati arba'a takbiratan fardun kifayah imaman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas ini mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah menjadi imam kerana Allah ta'ala. Lafaz niat solat jenazah bagi makmum pula ditambah perkataan Usalli ala hazihil maitati arba'a takbiratan fardun kifayah makmuman lillahi ta'ala. Saja aku solat ke atas ini mayat perempuan 4 takbir fardu kifayah mengikut imam kerana Allah ta'ala. Kemudian bertakbir dengan takbir yang pertama. Takbiratul ihram disertai dengan niat di hati, kemudian baca surah Al-Fatihah. Allahu Akbar. Saja aku solat ke atas ini mayat perempuan atau lelaki atau kanak-kanak lelaki atau kanak-kanak perempuan
Empat, takbir fardu kifayah mengikut imam atau menjadi imam kerana Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Takbir yang kedua. Allahu Akbar. Baca selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, atau selawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Takbir yang ketiga. Allahu Akbar. Berdoa untuk si mati. Ada mayat lelaki. Allahumma rufir lahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Pada mayat perempuan pula, Allahumma rufir laha warhamha wa'afihi wa'afu anha. Takbir yang keempat. Allahu Akbar. Memberi salam ke kanan dan ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Bacaan sesudah salam. Yang pertama, surah Al-Ikhlas sebanyak 3 kali. Yang kedua, surah Al-Falaq sebanyak 1 kali dan surah An-Nas sebanyak 1 kali. Yang ketiga, surah Al-Fatihah sebanyak 1 kali. Yang keempat, surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Dan yang kelima, ayat Kursi sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir, doa yang sesuai. Pengebumian jenazah. Langkah-langkahnya ialah, yang pertama adalah persiapan kubur. Sekurang-kurangnya, kedalaman kubur itu adalah terhilangnya bau busuk yang akan keluar dan menghalang binatang buas untuk menggalinya. Dan yang kedua, sebaik-baiknya adalah sekadar sependirian manusia biasa dengan mengangkat kedua-dua tangannya ke atas. Proses pengkebumian. Yang pertama, letakkan mayat di kaki kubur, iaitu kepalanya di hujung kaki kubur. Yang kedua, pastikan mukanya menghadap ke arah kiblat. Proses pengkebumian yang ketiga adalah turunkan mayat perlahan-lahan ke liang lahat. Yang keempat, letakkan mayat menghadap kiblat dengan cara mengiringkan mayat di atas rusuk kanan. Yang kelima, sunat merapatkan wajah dan kaki mayat di dinding kubur, sandarkan belakangnya dengan tanah yang dikepal supaya tidak terbalik, dan buka ikatan kafan. Yang keenam, sunat alas kepala mayat dengan batu atau tanah dan temukan pipinya dengan tanah tersebut. Proses yang ketujuh pula, yang tutup pintu lahat dengan papan mayat supaya mayat tidak terlindih oleh tanah. Yang keempat, dan proses pengkebumian yang terakhir adalah timbus kubur dengan menggunakan cangkul dan tinggikan sekadar sejengkal sebagai tanda dan ratakan di atasnya. Untuk gambaran yang lebih jelas dan teliti, Ustaz boleh merujuk serta menonton video yang telah saya sediakan di link tersebut.